bertemu lagi dengan Dera. Di video kali ini, Arthur Technic memiliki kesempatan untuk support Kristikan di Synchronize Festival yang diadakan di Gambir Expo Mayoran pada tanggal 1, 2, dan 3 September 2023. Synchronize Fest 2023 merupakan sebuah festival musik multi-genre tahunan berskala nasional yang mengundang puluhan ribu penonton untuk merayakan keberagaman jenis musik di 8 panggung selama 3 hari 3 malam. Penonton akan disuguhkan ratusan pertunjukan terkurasi dari artis-artis favorit yang terbaik di tanah air yang datang dari dekade 60-an, 70-an, 80-an, 90-an, hingga 2000-an. Di Synchronize Fest 2023 kali ini, Arthur Technic support Kristikan untuk stage dinamik, district, lake, forest, gigs, XYZ, dan panggung getar. Kita supportnya buat apa aja tuh, Mas? Kita supportnya buat sound system, lighting, LED, dan untuk AC. Kalau dari tim maintenance-nya, apa aja tuh Mas persiapannya sebelum event dimulai? Oke, kalau dari tim maintenance, kita mempersiapkan dari gudang, kita untuk test load dari performanya biar mencapai maksimal, dan kedua kita pengecekan dari fuel filter oli, sama penggantian atau PM1. Band rock legendaris God Bless merayakan ulang tahun mereka yang ke-50 di panggung utama, yaitu Dynamic Stage. Para pengunjung di Synchronize Fest 2023 terlihat sangat ramai. Tidak hanya diramaikan oleh kaula muda saja loh, tetapi orang tua juga ikut meramaikan Synchronize Fest 2023. Semoga Arthur Technic dapat mensupport Kristikan di Synchronize Fest tahun depan. Sampai jumpa di video Arthur Technic berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!